go. Cepatlah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama dengan saya Wak Suka in the house. Yo. So hari ini kita akan mengenalkan satu pod baru daripada iJoy. Okey. Okay. Skip dia. Depan sikit. Hari ini kita akan perkenalkan satu pod baru daripada iJoy. Okey, yang terbaru iaitu iJoy Jupiter. Sepertinya anda sedia maklum, iJoy sebelum ini telah keluarkan pelbagai-bagai pod yang terbaru iaitu Neptune, Neptune, Neptune. Tak tahu apa lagi. Apa lagi? Neptune apa? iJoy, iJoy Luna, Mari, Anir. Okey, so apa yang anda nantikan, kita akan tengok sekejap lagi performa dia macam mana, padu ke tidak, kita akan tengok sebentar lagi. Okey. Aku lupa. So guys, tanpa kita melengah masa, kita akan teruskan dengan unboxing iJoy Jupiter. So inilah dia. Slow sikit lah, selalu pampas kita slow sudah lah. So hari ni kita akan perkenalkan iJoy Jupiter yang terbaru. Mesti korang nak tengok kan apa kelebihan dia, apakah kepaduan dia, apakah arti iJoy Jupiter. Kita akan tengok sebentar lagi. So yang first kali kita akan tengok cartridge dia sebesar mana. Sebesar 5ml dia dah bagi tu kat depan ni. Takkan tak dibaca kot. Okay, and then yang bestnya adalah dia menggunakan bateri. Dah tak ada lagi built-in bateri. Berbeza kan. Dan adalah yang paling best, betul lah, 18. Oh, gunakan bateri 18 dan 50, bukan 16. Anjir, salah. Okay guys, kita akan unboxing iJoy Jupiter. Okay, kita akan tengok bahagian dalamnya. Okay. So ini adalah bahagian dalamnya iJoy Jupiter. Nampak lawan. Shave. Bulu tak ada. Pan. Okay. Dah keluar. So ini adalah iJoy Jupiter snake. Snake. Kenapa kita pakai snake? Sebab ini dia, sebab dia. Yes. Ini adalah ular daripada Brazil. Okey, ular Brazil. Ular daripada daun-daun dia. Ini ular baik tau. Dan yang memang itu ular. Bodoh kan? Dah, sama online. Okey, kita akan sama balik. Okey, ni kita duduk. Ada cartridge. Okey, ada cartridge. So, ni cartridge dia. Okey, nampak? Nampak depan dia. Nampak? Lain macam kan? Pemimpin panjang gini punya. Dah suka. Kejap dah nak test power. Gelak lawak tak lawak. Okay, so ni OCC dia. Sekejap kita akan tengok OCC dia, OCC apa. And then dia ada sama. Orang semua dah tukar Apple, dah tukar ni. Dia tak nak tukar ke? Sama saja, anjir orang. Okay. So kita tengok pula bahagian sini, apa yang best sangat benda ni. So ini adalah bahagian hadapan untuk iJoy Jupiter. Dia ada screen LED, fire button. Ini adalah untuk turun naik watt. Dan ini adalah tempat charger dia. And then ini bahagian tepi dia, sisi kiri, sisi kanan, belakang, tepi kanan. Belakang lah, belakang, belakang. Okay, bawah dia kalau kau pasal nampak tak macam longkang. Longkang ni jangan buat main. Ini tak bateri. Sebenarnya diorang buat macam ni ada function sebenarnya. Nampak? Dia gunakan silver plate. Silver apa, silver coated eh. Silver plate tau. Ingat dulu pakai brass coated. Silver coated dah tak ada. Dia pakai silver ori tau. Okay. Kita akan gunakan bateri yang dulu. AMT. Okay. Bateri dulu babe. Aku pelik tu lah kasi tahu aku ni. Boleh masuk? Boleh tu boleh. Tapi aku tak yakin hidup tidak. Benda dalam. Alah. Tapi tak apa. Okay, so ni sebesar 3000 mAh. Okay, 40 mAh. So dia fan ni agak kuat. Tapi kita bukannya mechanical mod atau mechanical pod. Tak keluar lagi mechanical pod kan. So dia still akan gunakan watt, power watt dia. Okay, so termasukkan. Dan nampak ni minus. Jangan letak macam ni. Pastikan anda masuk. Ini positif, ini negatif. Ingat tu. Ini positif, ini negatif. So masuk macam ni. Masuk macam ni. Ni. Masuk ke dalam. Yelah, orang tahulah macam nak masuk. Janganlah marah. Nanti tunjuk je. Faham tak faham. Masuk je ni. And then masukkan. Nanti kejap lagi dia akan on. Wak risau satu benda. Takut tak hidup. Ini bateri lama ni. Okay. Tak hidup. Dah hidup. Alhamdulillah hidup. So
Ada lah, I join lah, nampak. Ha, color dia katu-katu sikit, bateri pun low, anjir. Bateri pun low, okay. So kita tengok berapa watt dia boleh pergi. Dia boleh pergi. Oh, dia tak boleh reverse ah. Dia tak reverse. Selalunya macam RPM 80 dia boleh reverse. Contoh daripada 1 watt boleh ke 80. Tapi dia lain, okay. So berapa mah dia boleh pergi? Berapa mah, berapa amp dia boleh pergi? Berapa watt, sorry, amp pula. Dia boleh pergi 140 watt. Oh bukan, 70 watt. 70 watt saja. So maksudnya dia tak macam RPM 80. RPM 80 dia adalah 80 watt. So ini 70 watt. So kejap lagi kita akan tengok dia punya watt. Nak tanya sikit lah kenapa gelap tiba-tiba. Apa gelap? Oh, Allah, bateri habis. Tak apa. Kita teruskan juga. Jangan risau. Still boleh nampak juga eh. Boleh nampak ya. Kita teruskan. Okay. So nanti kita akan just ni sampai kita akan teruskan 35 watt ataupun 25 watt dulu lah. Okay, kita tekan 65 watt. Posisi yang kau akan dapat adalah sekejap. Dia tak nak buka. Gigit. Yes. Dah keluar. Dah keluar. So, audio dengan iJoy nampak apa? iJoy. Okay, sekejap, buat tengok sekejap. Berapa dia ni? Okay, ini adalah mesh coil 0.6 mesh coil. Dia korang boleh gunakan 20 hingga 30 watt. Okay, 20 hingga 30 watt. Okay. So, awak akan letak dengan flavor. Ni dia Granada. Apa nama ni? Kak, buah apa? Yam. Bukan yam. Buah apa? Buah pear. Ada buah yam. Bodoh. Okay, jom kita tengok overall iJoy. Okay lah. Pening. Benda tak plan kan. Okay, aku agak kau cut lah. Okay guys, kita dah tengok tadi macam mana bentuk iJoy Jupiter. Kita akan tengok macam mana pula performance dia. Macam yang sini lah. Kita tengok performance ni okey ke tidak? Padu ke tidak? Okey. Kita akan tengok flavor. Flavor apa yang sedap? Touching. Okey, kita akan dengan flavor granada, iaitu pie. Okey. Apa nama? Pear. Pear dengan pie beza, bosku. Jom kita tengok macam mana pergi ke tidak. Okey. Kita goncang dulu. Wak akan basahkan dulu benda ni. Okay, 0.6, 20 hingga 30 watt je tau. Okay. Okay, kita basahkan dulu. Pastikan basah tu elok-elok, jangan banyak-banyak sikit-sikit sudah. Sebab takut nanti leaking. Okay. Okay, dah. So korang setting tu dalam ni. Cik nak buka katri dalam ni. Oh, ada katri, ada sisi dalam ni. So kita macam ni lah. Kita sokkan masalah ni sama-sama. Jangan beritahu orang lain, kita je. Okay. Wak terlupa. Dalam ni ada sisi. Dalam ni adalah OCC 0.2 ohm. Okay, 0.2 ohm. Kita guna 0.2 ohm lah. Ini tak apalah. Kita simpan lah, tersimpan. Kita pakai 0.4 lagi. Okay? 0.6. Kita akan tengok macam mana. Padu ke tidak? Saja je test. Bukan awak tak tahu. Tahu saja je. Lakon. Okay. So, awak dah ni. Okay, dah. Letak dah. And then, kau dah boleh letak kat sini. Okay. Boleh pula. Okey dah. Dah boleh dah. Dia kata. And then kau isi dikit kat sini. Buka. Nampak. 3ml bosku. 3ml. Mana dikit dia? Oh, 3ml betul ni. Tak nampak langsung dikit. Awak nak tukar baterai pun.
Mana lagi? Oh, belum nampak lagi. Sorry, sorry. Dia memang tinggi, memang besar. Dia besar. Oh, dah, 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 dah. Dah? Okay. Splitting. Dia boleh adjust kat holder. Pada tadi. Berat juga ni. Berat. Kita tersebut sikit lah. Ke sebab splitting. Masalah kau ni aja. Okay, dah. So letak kat sini. Nampak. So ni lah bentuk design untuk Ajo Jupiter 0.6 ohm. Kita akan fire dengan 25 watt. 20 watt dulu lah. Okay, 20 watt. Kita akan tengok performance dia macam mana. Ni high ke medium ni? Keras. Ke sebab? Kenapa dia sempit kan? Ini dah besar, luas tau. Kita naikkan 30 watt. 30 watt eh. Oh my god. Benda tak, benda tak plan. Not bad. Actually not bad. Wow. Dia bukan pasal performance tau. Dia agak sempit sikit 0.4 ni. Mungkin 0.2 lagi sedap rasanya. Cuma dia boleh rasa pitch je sedap. Pitch dia rasa sedap. So dia tak dia... Pair, bodoh lah. Salah. Pair. Okay. Dia sepatutnya. Kenapa dia macam ni? Dia bukan problem tau. Tak, itu pun borak tau. Sekali. Okay. Dia sempit tau. Aku tak tahu kenapa dia sempit. Tapi flavoring dia cun oi. Flavoring ni cun, tak tipu. Eh, test. Flavoring ni cun. Flavoring ni sangat-sangat cun. Sampai kakak sempit sikit kat situ. Cun, cun kan? Rasa dia cun, cuma dia sempit. Tak tahu kenapa dia sempit. 30 watt eh. Firing dia tak sekuat macam RPM 80. Tak sekuat RPM 80. Tak. Tapi flavoring dia cun. Pak suka dia punya ni. Performance dia setakat ni okey. Cuma mungkin bateri low. Dari segi bateri tak ada masalah. Sebab dia bukan bateri kita lah. And then dia punya berat-berat. Buat rasa berat dia dengan RPM wap. Ni ni eh, berbeza tak? Beza tau. Okay, beza eh. Ketinggian ni rasa ni lebih berat sikit daripada ni. Dia ringan sikit. Tapi pergi tak? Pergi. Ini daripada dia pergi tapi sempit. Mungkin, mungkin bateri low, mungkin. Tapi bagi Wak, dia masih lagi tak boleh lawan lagi RPM 80 Pro lah. Dia rasa flavoring top dekat RPM 80 Pro lagi. It's more better lah. Okay, daripada Aizu. Jujur! Wak jujur! Jujur! Okay, so itu je yang Wak boleh cakap sekarang ni. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe. Dan yang paling penting, video seterusnya ni jangan lupa. Kita ada video lagi terbaru. Sebelum ni video lain kan? Ni video. Ada lagi. Ada lagi. Aduh. Ha, video. Jangan lupa. Eh, sekati aku lah. Aku ni video. Ramai yang gemarkannya. Terasa keras sentiasa. Resipi si Wak suka. Bapak keras. Sini ji. Sungguh enak ni sebegitu saja. Begitu saja. Fuck.
puff dead berry. Puff dead satu kali puff dead berry. Puff dead dua kali puff dead berry. Puff dead sekali lagi mana barang aku masih Messi. Okay, jangan lupa untuk subscribe. Subscribe itu gratis guys. Okay, jangan lupa untuk komen. Nanti buat komen, buat reply. Okay, sampai ada komen tu, nanti buat reply. Ambil masih sikit. And then untuk awak banyak, sekiranya anda salah silap, kalau awak buat salah ke apa, tolong tegur. Tolong je beritahu, wah ini sepit sebab ni lah, wah ni bagi tahu je. Okay, tak ada masalah. Okay, sebab awak pun baru unboxing. Awak tak study langsung menatang ni. Sebab I joy, awak tak nak pakai. Alhamdulillah. Tapi apa? Ini sudah. Okay, so guys, tu sahaja daripada Wap. Terima kasih banyak. Thank you very much pada yang tengok review Wap pada hari ini. Okay, nanti kita akan sambung balik dengan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.